Pemirsa, Partai Perindo tengah mempersiapkan rekrutmen saksi di seluruh TPS demi menjaga target kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Rekrutmen saksi ditargetkan selesai pada 30 November 2023 mendatang. DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi pembentukan dan rekrutmen saksi hingga tingkat TPS. DPW Partai Perindo Jawa Barat menargetkan akan merekrut 140.450 saksi yang akan disebar di seluruh TPS yang berada di Jawa Barat. Oh, penting untuk mengamankan suara kita, untuk ikut menentukan TPS itu, apakah calon itu hasil suara sah tidaknya, nanti akan menentukan saksi. Sehingga proses pelaksanaan nanti saksi itu akan diberikan bimbingan teknis penyuluhan. Salah satu yang kita akan latih adalah pemahaman tentang sahnya surat suara. Karena biasanya kalau saksi tidak jeli, pasti dia akan ikut saja terhadap apa yang diputuskan oleh KPPS. Rapat konsolidasi rekrutmen saksi juga dilakukan DPW Partai Perindo Banten. Partai Perindo membahas peran rekruter dalam pembentukan saksi hingga tingkat TPS. Rekruter itu mencari saksi di dalam satu TPS itu ada berapa, misalkan 15 suara atau 20 suara gitu. Itulah tugasnya dari rekruter untuk mencari saksi. Dalam rapat konsolidasi ini juga membahas pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.